Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wa salamu ala rasulullah ajma'in amma ba'd. Kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Semua makhluk hidup yang bernapas di dunia pasti akan mengalami kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kepada seluruh umatnya bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhiratlah yang kekal dan abadi. Kematian yang dialami oleh kerabat, rekan, saudara kita adalah awal di akhir. Kematian juga tidak mengenal siapa, waktu, dan di mana kamu berada. Semua orang jika memang sudah takdirnya, dirinya pasti akan berpulang saat itu juga. Sebab tak seorang pun yang bisa menghindari yang namanya kematian. Bahkan kematian seorang pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada umatnya untuk senantiasa menyiapkan diri menghadapi kematian. Apa nasihat beliau? Yang pertama ialah perbanyaklah mengingat kematian agar tidak tertipu dengan dunia. Dengan senantiasa mengingat kematian dapat membuat seseorang lebih merasa lapang dalam hidupnya. Ia akan mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini merupakan hal yang fana, dan mendorong jiwa untuk selalu beribadah dan tidak lalai dalam ibadah. Sebagaimana yang dikutip dari buku Bekal Menggapai Kematian yang Husnul Khatimah karya Majid Muhammad, memperbanyak mengingat kematian terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Perbanyaklah mengingat, perbanyaklah mengingat si pemutus kenikmatan, yakni kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika ia seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia, sehingga lalai akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Selanjutnya ialah amal ibadah merupakan teman setiap alam, teman di alam kuburan. Saat di dalam kubur, tentu semuanya akan terlihat gelap dan sempit, yang membuat hati merasa takut, gundah dan bingung. Di saat itulah hanya amal ibadah selama hidup yang bisa menolong, menemani seseorang dalam kuburnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit diiringi tiga hal, yang dua akan kembali, sedang yang satu terus menyertai. Ia diiringi oleh keluarganya, yakni adalah hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedangkan amalnya akan terus tetap bersamanya. Yang ketiga ialah menjelang ajal, bersikaplah dengan tenang dan terus mengucap kalimat syahadat, La ilaha illallah. Pernyataan tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sebagaimana Rasulullah berkisah, malaikat maut mendatangi seorang laki-laki yang hampir meninggal dunia.
Setelah memeriksa hati orang itu, ia tidak mendapati apa-apa di dalamnya. Kemudian ia membuka mulut orang itu dan mendapati di ujung lidahnya ada yang menempel pada langit-langit mulutnya. Suatu ucapan, La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berkenan mengampuni dosanya dikarenakan kalimat tersebut diucapkan dengan ikhlas. Yang keempat, selalu berprasangka baik atau husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati umatnya untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan hanya berharap kepada-Nya lah kita agar diberi rahmat dan ampunan-Nya. Ini dikutip dari buku Menyucikan Jiwa karya Abdul Qadir Abu Farid berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sampai salah seorang di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meminta suatu kematian. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah ada orang yang menginginkan mati karena susah yang dideritanya. Apabila harus melakukannya, hendaklah dia cukup berkata, Ya Allah, tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Yunus ayat 49 yang menjelaskan tentang kematian, katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran surat Yunus ayat 49. Itulah rangkuman ada 5 hadis nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian. Semoga melalui 5 hadis ini dapat menjadi acuan bagi kita, sebab setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Jadi mari kita mempersiapkan segala amal ibadah selama masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup ini, dan kita lihat lagi bagaimana kelanjutan video-video yang tema tentang kematian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohonkanlah ampun kepada almarhum. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah mereka yang telah meninggal mendahului kami, dan terimalah amal ibadahnya, Ya Allah. Jadikanlah dia akhir yang baik, Ya Allah. Ya Allah, janganlah matikan kami dalam keadaan hina, dan jadikanlah kami dalam keadaan ridha yang terbaik buat kami jika memang ajal menjemput. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.